adalah Tiff mau bercerita tentang apakah maksud deposit ni? Berapa deposit yang perlu kamu orang keluarkan dan apa berapa jumlah sebenarnya deposit yang paling baik untuk kita keluarkan? Okay, first of all, deposit ni maksudnya adalah bila kita hantar bila kita mau membeli kereta, adakah kita ingin mengeluarkan deposit 10% ke 5% ke dan berapa deposit minimum dan maksimum kita boleh keluarkan. Saya beritahu kamu orang, zero deposit ni, kebaikan zero deposit, okay? Jadi first, Steve cerita tentang kebaikan zero deposit ni. Apakah kebaikan zero deposit? First, bila kamu orang mengeluarkan deposit, bila kamu orang mengeluarkan deposit, memang bila kamu orang tidak mengeluarkan deposit dan mengeluarkan deposit 10%, memang jauh beza pembayaran bulanan tu dalam sekitar 100 lebih ringgit, 151 ringgit hingga 181 ringgit. Itu perbezaan dia kalau kita mengeluarkan deposit dan tidak mengeluarkan deposit. Jadi tak jauh sangat beza. Jadi bila kamu orang fikirkan balik, bila saya tidak mengeluarkan deposit dan mengeluarkan deposit, beza dia sikit saja. Bagus saya simpan saja cash tu, kan? Itu yang kamu orang selalu fikirkan, kan? Jadi sebenarnya memang itu adalah kebaikan zero deposit lah. Dia pembayaran tidak jauh beza dan kamu orang boleh simpan sedikit cash itu sebagai hari hujan kamu orang ke apa, boleh simpan sedikit cash. Lepas tu yang kedua, kebaikan zero deposit ni, kamu orang tak perlu susah-susah. Senang saja dapatkan kereta. Bagi saja dokumen dan kamu orang pun senang dapatkan kereta. Tak perlu fikir-fikir, tak perlu simpan duit, tak perlu tak makan, tak perlu save duit, tak perlu berkorban apa-apa. Itu adalah kebaikan zero deposit untuk kamu orang customer. Memang terbaiklah untuk kamu orang. Okey. Pandangan pihak bank untuk customer yang apply zero deposit, first, memang sasar walaupun kamu orang ada duit simpanan, dekat bank, tetapi bagi ataupun dekat ASB, tapi bagi bank tetap juga kamu orang ni memang tidak ada duit simpanan sebab tak mampu untuk mengeluarkan at least 5% deposit, at least 10% deposit pun tak mampu, guys. Jadi bank akan rasa bahawa macam mana saya nak trust orang ni untuk dapatkan dapatkan loan dari saya sedangkan 5% deposit pun tak mampu nak keluarkan, 10% pun tak mampu nak keluarkan. Jadi kamu orang faham ke faham apa perasaan bank ni? Jadi bila kamu orang kenapa loan saya ni lambat sangat approve? Sebab tu kadang-kadang disebabkan kita tidak mau mengeluarkan apa-apa deposit at least 5%. Jadi yang tu adalah yang pertama. Bank utamakan orang yang loan approve untuk orang yang ada deposit. Yang kedua, kebaikannya kalau kita mengeluarkan deposit, tadi saya dah terangkan kebaikan zero deposit. Ini adalah kebaikannya kalau kamu orang mengeluarkan deposit 5% hingga 10%. Kedua adalah kebaikan untuk kamu orang adalah sum insured ataupun insurance. Sebab kalau kamu orang nak tahu, sekarang insurans kereta adalah berbeza-beza mengikut umur kita, mengikut dekat kita punya license tu pernah kena saman ke tidak, mengikut behavior kita dekat jalan raya. Gitu. Jadi sum insured, kalau kita apply full loan tanpa deposit, sum insured ataupun insurans kita akan naik. Akan sum insured tu saya sebagai sales terpaksa naikkan insurans kereta tersebut. Kalau sepatutnya saya cover kereta tu cover 100, contohlah dia cover 98k asalnya. Tetapi disebabkan kamu orang nak zero deposit, saya terpaksa naikkan sum insured ataupun naikkan harga insurans tu mengikut harga loan. Sebab kalau saya kekalkan sum insured yang kecil, apa-apa yang terjadi kepada kereta anda lepas dekat on the road, dia akan menyebabkan kamu orang punya kereta tu under insured. Iaitu masuk under insured ni, insurans tu tak dapat cover kemalangan kereta tersebut, guys. Faham ke faham ni? Jadi bila insured, sum insured ataupun insurans kamu orang tu naik, maka harga kereta on the road menjadi mahal. Bila mahal, siapa yang tanggung? Diri sendiri yang tanggung.